عليم لنا إلا ما أعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من itu dan belajar semuanya. Karena itu nomor satu dan belajar lazim gak ada makhluknya, cuma fi'il itu dan fa'ilnya saja. Yang lazim cuma fa'ilnya aja tanpa ada makhluk. Kalau mau pakai makhluk nanti dia pasti makhluk jahat, ada alat lain. Nanti dirinya semata enggak ada lazim. Kalau fi'il yang mutaaddi, nah dia ada makhluknya. Ini fa'il maf'ul, ada yang satu makhluknya, ada yang dua. Simul fi'lu ila muta'addin, terbagi oleh fi'lu kepada muta'addi wal lazim dan lazim. Jadi ada fi'il tadi, ada fi'il lazim. Fal muta'addi, maka fi'il muta'addi adalah huwa alladhi yasilu ila maf'ulin bi ghairi harfi jarrin. Fi'il muta'addi adalah yaitu yang berhubung kepada maf'ul, kepada maf'ulnya, sudah maf'ul. Dengan tanpa huruf jar. Jadi
yaitu antasil hak dari makna itu. Itu gitu berhubung dia kepada makhul dengan tanpa huruf ya. Kalau semama dalam ku zaidan, kalau tu firman zaidan makhul ni, dalam tu namanya pengel mutaan di. Kita harus cermat ini nanti ketika kita lagi baca kita pada barisnya, ya, kita bisa lihat di situ dia pengennya apa nama dia pelajar. Permutaan ini walazimu dan lazim alaysa kadzalika, sesuatu yang tidak seperti itu, tidak ada makulnya. Wahuwa ma'la yasya ila makulnya, itu sesuatu biar yang tidak sampai kepada makulnya illa bihaqi jari, dikali dengan huruf jar. Jadi kalau mau pakai makul wajib pakai huruf jar. Kalau semua mau itu bisa jadi makul lewat dengan jari itu bisa itu banyak namanya juga bisa sebabnya di sini bisa ma'iyah. Kalau dia sok berarti artinya gini, aku lewat di depan jari. Kalau banyak ma'iyah berarti aku lewat bersama Allah maful lahu, atau enggak ada maful baginya. Yang lazim ini lazim bisa kalau kena ada maful tak perlu jar, atau enggak ada maful. Namun nama komersi oleh dari komer filman di Zaidan Pakin. Wajah nama Yasir Uila Mahfudin Minasin dan dinamai ia dan dinamai ia akan sesuatu yang menyambung kepada Mahfudnya dengan dirinya sendiri. Fitan mutaadiyah namanya PM mutaadi. Wawaki anda yang jatuh. Omja izalan yang melampau. Omalaisa kazali kayusam mak laziman, dan sesuatu yang tak seperti itu yang tidak mampunya namanya lazim. Wakasilan namanya kurang. Wawain mutaan namanya tidak mampau. Kayusam mak mutaan dia diharap jari dinamai dia mutaadi dengan huruf jar. Jadi kalau yang lazim itu mutaadi dengan huruf jar berumpama malampu. Walamatul fi'il mutadi, tanda fi'il yang mutadi adalah antatasila biha kun. Tanda fi'il mutadi nyambung dengannya yang kembali ala ghairil masdari, kepada bukan masdar. Yang tadi yang kita kata tadi antatasila ghairil masdari fi'il nyambung kepadanya oleh yang kembali kepada bukan masdar. Wa i'aul maf'ul yaitu hak maf'ul bih. Nauzu mamma al mabu aglaqtu. Bermula pintu itu aku telah kunci akan dia. Artinya kita kalau nanti diketahui gitu. Bermula pintu itu yaitu aku telah kunci akan dia. Jadi hukumnya, domain hukumnya kembali ke al-babu, ke masdar, al-babu, bukan masdar. Kepada atau bukan masdar. Ini tanda dia mutani, tanda bahwasanya dia itu dia mutani. Alamatul fi'il muta'adi antasila'at wa'iri masdari ini. Tanda fi'il muta'adi yaitu berhubung ia fi'il itu kepada hak yang bukan masdar. Jadi hak domainnya kembali ke yang bukan masdar itu, kepada isim. Contohnya tadi al-babu aqlaqtu, pintu itu aku telah mengunci akan dia. Jadi hukumnya kembali ke al-babu.
Waktu riza dia wairu masjari min a'id amir, dan dikecualikan dengan ya min ha'i wairu masjari, dengan hak yang bukan masdar, min ha'il masjari, dari ulaha masjari. Fa'inna maka sungguhnya dia hak masdar tak kasih bil muta'ad yang lazim, nyambung dia dengan yang muta'ad yang lazim. Pada tadumu ala ta'adil fi'il, maka dia tidak menunjuki atas muta'adil fi'il. Nah, dia tidak menunjuki atas muta'adil fi'il. Maafin itu muta'adil. Pemisal muta'adil bil muta'adil, maka misal yang berhubung dengan muta'adil, ad-budubu, ad-dorubu, dolob tuh zaya. Ad-dorubu, dolob tuh zaya. Ay dolob tuh zaya. Aku pukul semata-mata mukul zaya. Oh, misal muttasilat bil lazim, dan misal muttasil dengan lazim, al-ilmu kuntu lazim, berdiri ya, bermula berdiri ya, aku berdiri ya, kepadanya kuntu al-qiyamah, aku berdiri semata-mata berdiri. Allahu a'lam bishawab.